Hello, hai. Hari ni saya nak masak murenggai ya. Cara tradisional saya buat ya. Yang ni memang dulu nenek saya memang biasa dia buat ya. Saya belajar daripada nenek saya ya. Memang sedap ya. Ini memang ikut tradisional. Ikut step by step memang senang nak buat ya. Sekarang saya nak tunjuk bahan-bahan untuk buat murenggai ya. Yang ni memang healthy ya. Cara-cara yang saya buat ni memang healthy. Makan pun sedap ya, memang sedap, garanti memang sedap ya. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bahan untuk nak buat murenggai ya. Saya ambil murenggai dalam 3-4 genggam ya, saya ambil ya. Kalau ambil banyak pun tak apa ya. Okey, saya ambil bawang dalam 20 ulas ya, bawang kecil ya. Saya potong macam ni saja ya, tak payah potong pun tak apa. Yang ni bawang putih saya ambil dalam 15 ulas ya. Saya tumbuk kasar ya, macam ni ya. Tengok macam ni, nak tumbuk kasar ya. Cili kalau siapa nak pedas boleh tambah ya. Saya ambil 15 tangkai ya. Kalau siapa nak kurang boleh kurangkan cili ya. Yang ni beras ya. Saya ambil dalam ni 2 sudu besar ya. Yang ni parpu pun sama saya ambil. Sama 2 sudu besar ya. Nanti saya nak blend dengan rendam ya. Kunyit 1 sudu besar. Daun kari saya ambil dalam 3 tangkai. Biji sawi saya ambil dalam 1 sudu besar. Dengan serbuk perengai memang penting dalam ni ya. 1 sudu besar ya. Okey, saya nanti tunjuk cara-cara yang lain. Okey, sekarang saya masukkan parfum ya. Kena blend kasar ya. Dia kena tak boleh halus ya. Dia kena blend kasar. Lepas tu kita nak rendam dalam 10 minit ya. Okey ya, cukup macam ni kasar ya. Kena tengok ya macam ni ya. Macam ni kena kasar ya. Okey, sekarang saya nak rendam dalam 10 minit ya. Okey, sekarang saya nak tuang air ya untuk nak rendam ya. Okey, tunggu sampai 10 minit ya. Sekarang saya nak tunjuk cara nak tumis. Tunggu sampai kuali nak panas ya. Okay, sekarang saya nak tuangkan minyak ya. Tunggu minyak ni nak betul-betul panas ya. Okay, sekarang saya masukkan biji sawi ya. Tunggu sampai dia nak masak. Okay, sekarang saya masukkan bawang ya. Tunggu sampai bawang ni nak masak ya. Cukup macam ni nak masak ya. Lepas tu saya nak masukkan bawang putih. Bawang putih ni kena tumbuk kasar ya. Lepas tu masukkan cili kering. Daun kari. Tunggu sampai dia nak masak ya. Okey, saya nak masuk serbuk perengai dengan kunyit sekali ya. Okey, tadi saya rendam yang ni ya. Beras dengan parfum ya. Sekarang saya nak masuk dalam ni. Cukup 10 minit ya. Kena masuk air ya dalam 3 cup ya. Bagi dia nak betul-betul nak masak ya. Saya gunakan garam bukit ya, secukup rasa. Okay, sekarang saya nak tutup ya, nak cepat masak. Sekarang kita nak tengok ya. Memang dah cukup masak ya macam ni ya. Okey, tapi ingat ya, sentiasa kena gaul ya. Kita gunakan parfu dengan beras ya, sentiasa kena gaul ya. Okey, sekarang saya nak masukkan sayur murenggai ya. Saya dah rendam dalam air. Okey, sekarang sayur murenggai ni tak boleh masak lama sangat ya. Dia kena masak separuh sahaja ya. Separuh masak ya. Kalau dah tahu pekat sangat ya, kita tambah air sikit cukup ya. Okay, sekarang saya nak tambah air sikit saja sebab terlalu pekat ya. Okay, sekarang dah masak ya. Sekarang saya nak tutup api.
Okey ya. Sekarang kita nak buat macam ni ya. Ikut cara saya ya. Okey, sekurang-kurangnya kita nak ambil masa 5 minit ya. Kena buat macam ni ya. Okey, sekarang dah siap ya. Nanti saya nak masukkan dalam periuk lain ya. Okey, sekarang dah siap ya. Yang ni memang healthy food dengan tradisional ya. Memang tradisional selalu nenek saya buat ya. Memang dia buat masa dia buat tu memang sedap ya. Saya belajar dengan nenek saya ya. Okey, sekarang boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.